Hello, welcome back to our channel. Hari ni kita nak buat kuih tradisional iaitu seri muka ataupun pulut sekaya. Kuih ni kalau dekat belah utara, kita panggil pulut sekaya. Yang ada pulut kat bawah and ada lapisan yang berwarna hijau dekat atas. So, stay tune kalau korang nak tengok bahan-bahan dan juga cara-cara untuk buat. Resepi ni adalah resepi yang emak saya selalu guna. Hari ni birthday dia, happy birthday Cikgu Azizah. Dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dan sihat-sihat selalu. Berbalik kepada resepi dan juga bahan, bahan utama adalah 2 cawan beras pulut. Beras pulut ni saya masukkan ke dalam satu bekas, sukat elok-elok dan juga kita basuh. Kemudian saya masukkan air panas untuk saya rendamkan beras pulut ni selama lebih kurang 30 minit. Ketepikan seketika dan kita prepare pula parti daun pandan. Saya gunakan 8 helai daun pandan, potong-potong terus masuk ke dalam blender macam ni. Bila dah siap potong, masukkan 3/4 cawan air. Kemudian tambahkan juga sedikit kulit kayu manis ataupun jintan manis. Fungsinya adalah untuk bagi kuih kita bau lebih harum. Bahan-bahan ni semua kita blend dan juga kita tapiskan dan kemudian kita ketepikan seketika. Sekarang kita ambil beras pulut yang dah pun kita rendam tadi, yang dah kembang macam ni, masukkan ke dalam loyang untuk kita kukus. Sebelum tu kita masukkan dulu 2 cawan santan. Untuk santan ni, saya gunakan santan pekat, jadi saya tak masukkan 2 cawan. Saya gunakan 1 cawan santan pekat dan juga saya tambah juga lagi 1 cawan air kosong. Kalau korang guna santan biasa yang sedikit cair, tak perlu tambah air. Korang terus gunakan 2 cawan santan. Kemudian masukkan juga 1 sudu besar gula dan juga 1 sudu kecil garam halus. Kemudian masukkan 1 ikat daun pandan macam ni untuk bagi pulut kita tu berbau harum. Gaul-gaul kejap bagi rata ke semuanya dan kita kukus selama 1 jam ataupun sehingga masak. Selepas 1 jam, bolehlah kita buka penutup pengukus kita. Kita cek sama ada pulut kita dah masak ataupun tak. Okey, bila dah masak macam ni, dah cantik, dah elok, boleh angkat dan kita gaul-gaulkan. Kita balik-balikkan macam ni. Disebabkan saya ada 1 je loyang yang bulat dan cantik macam ni, saya pindahkan dulu pulut ke satu bekas lain. Saya bersihkan dulu loyang tadi dan saya lap kering. Kemudian saya oleskan loyang dengan sedikit minyak masak dan saya pindahkan balik pulut ke dalam loyang tersebut. Okey. Ha, so masukkan dan kita masukkan juga sedikit minyak masak untuk bagi pulut kita tu sedikit berkilat. Disebabkan saya guna santan kotak, so kesan berkilat tu agak kurang, kesan berminyak. Kalau korang guna santan asli, santan dari buah kelapa, tak perlu masukkan minyak masak. Ini adalah pulut yang siap kita tekan dan padatkan. Ketepikan seketika dan kita prepare pula lapisan atas. Masukkan 1 cawan setengah santan, 3/4 cawan gula pasir, 5 biji telur. Saya gunakan telur grade C. Masukkan setengah cawan parti daun pandan, 1 sudu kecil garam halus, setengah cawan tepung gandum, 3 hingga 5 titik pewarna hijau dan kisarkan bahan-bahan ni. Langkah seterusnya adalah pulut tadi kita lorekkan macam ni. Ha, kita buat line ataupun garis macam ni, cucuk sikit-sikit untuk kita make sure pulut dan juga lapisan atas melekat dengan cantik. Ha. So kita tuang ke adunan yang telah pun siap kita blend dan kemudian bolehlah kita kukus lagi sekali untuk lebih kurang 1 jam setengah ataupun sehingga masak.
So inilah hasil sepah kukus, pulut sekaya ataupun seri muka kita pun dah siap. Untuk permukaan atas tu, kalau korang nak lagi cantik, lagi licin, boleh tutup pengukus dengan kain ataupun tutup loyang dengan aluminium foil. Kita wrapkan sebelum kita kukus. Dah siap, dah boleh potong, dah boleh makan-makan. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba.